Oh, ini nih kan lihat nih, dia bakal bisa berubah teman ketika kita jadi pesawat ya. Coba 1 2 3. Nah. Oke teman-teman, selamat datang di Mental Gaming di video Minecraft. Kali ini kita bakal cobain lagi yaitu showcase atau review addon lagi mod Gundam. Nah, kita bakalan cobain yaitu ya mod Gundam teman-teman. Jadi bagi kalian yang penggemar Gundam pasti kalian coba ini juga wajib kan. Ini keren banget loh. Ini adalah mod Gundam yang mana ini cuman bisa ada di 1.16.5 ya. Ini juga cukup ringan teman-teman ya. Lihat sendiri nih ringan sekali ya, meskipun lihat nih udah tembus 30 ya. Oke. Dan ini sangat ringan teman-teman. Jadi kita bakal coba showcase mod Gundam kali ini. Oke. Dan berlama-lama langsung aja kita coba review bareng-bareng. Oke. Oke, aku agak batuk teman. Oke. Kita coba review dulu ya. Pertama kita ke buka inventory. Nah, terus kalian geser ke sini. Nah, ada kan nih lihat. Ada UC-079 sama UC-087. Oke, ini Gundam yang warna merah, teman-teman. Nah, ini banyak series-nya. Nah, oke. Dari sini juga ada itemnya juga. Nah, aku mau coba lihat ini dulu ya, item-item ini apa? MS, oke. Terus ada ini sama ini. Kita bakal coba lihat dulu ya. Oke, ini apa nih? Nggak bisa dipakai. Terus kita coba lihat dulu di option, kita ke control, kita ke bawah sini. Nah, kita lihat di sini tidak ada, aku lihat ada tombol-tombol gitu nggak ada ya. Oke, jadi nggak ada. Sekarang kita coba buka ini. Nah, ini adalah kalian bisa rakit Gundam kalian sendiri, teman-teman. Wow, kita bisa rakit Gundam sendiri loh. Dari kepala, helmet, terus body-body sampingnya, terus ini juga apa, dan juga celananya, juga kakinya juga. Kalian bisa ngerakit Gundam kalian sendiri. Keren. Bentar. Oke, itu kepala bisa masuk itu. Oh. Apakah ini kita bisa ngenarung random? Oh, ini taruh random bisa ya. Tapi kalian perlu nanti rakit sendiri nanti ya kalau kalian mau. Nah, oke, ini aku bakal coba showcase yang udah jadi ya. Jadi kita bakal langsung aja coba review bareng-bareng. Oke, pertama kita buka inventory dulu. Nah, kalau kita geser ke sini, kalau kita lihat di sini apakah ada telur ataupun apapun, nggak ada. Untuk weapon di sini tidak ada. Di sini juga tidak ada. Jadi kalian tinggal langsung klik sini. Nah, di sini kalian tinggal plat yang 079. Di sini kalian lihat ada kayak yang orang-orang gini ya, orang-orang. Nah, untuk yang orang-orang gini dia langsung bisa dipakai temennya. Ini bisa dipakai, bisa pakai, bisa ini bisa juga. Terus ini kalian juga bisa nge-craft sendiri ya, atau nggak bikin yang seperti aku bikin terlihat tadi ya. Oke, sekarang kita bakal coba loot yang ini warna merah ini ya, RX782. Oke, apa ini, ada X12 sama X16, apa itu ukurannya? Oke, coba langsung aja, tinggal klik kanan. Wow, kita langsung jadi teman-teman. Gundamnya jadi langsung. Wow, RX86. Keren. Bentar, kita bakal kesampingkan dulu yang gak kepake. Oke, ini. Terus apa tadi yang gak kepake? Oke, udah ini juga. Nah, oke. Kita lihat di pertama. Di sini ada apa ini ya? Coba klik kanan. Oh, ini buat meluncur. Kalian bisa naik ke atas teman dengan ini. Kalian bisa terbang. Wow, kita bisa terbang. Ini anggapnya roket ya. Ini anggap roket teman-teman. Kita bisa jadi Gundam. Wow, oke. Okay. Terus ini ada apa nih? Oh, ini tembakan ya. Ini tembakan teman-teman. Ini juga bisa ngebakar rumah kah? Wow, ini nggak bisa ngebakar rumah, tapi dia bisa ngebakar map ya. Oke, okay, seperti itu ya. Terus ini bisa bakar apa enggak? Oke, ini dia nggak bisa ngebakar rumah, jadi kalian aman aja, nggak perlu khawatir, kalian nggak perlu takut kebakaran ya. Oke, di sini dia punya, wow, pedangnya panjang sekali tuh. Wow, oke, coba set. Oke, coba pukul mob gimana? Aduh, agak ngelek kalau kita seperti ini. Set. Dan juga di one hit ya. Set. Mantap. Nah, kalau ini apa nih? Kalau kalian lihat sama saja. Sama saja, tapi apakah dia bisa pakai dua pedang?
Nah, dia bagi saya pedang seperti ini. Keren banget, teman. Wih, kita punya dua pedang. Oke. Terus yang ini adalah shield ya. Ini shield-nya. Kita sendiri ini ada shield. Bisa kalian taruh di situ dan nanti bakal jadi seperti ini. Wow, keren banget. Kita bisa jadi Gundam dengan shield yang seperti ini. Keren banget. Widih, mantap ya. Tapi kok kira tadi kita bisa jadi warna merah gitu loh. Yang ini. Ternyata kita jadi Gundam yang ini ya. RX782. Oke. Sekarang kita coba. Oke, kita coba yang lainnya. Nah, sekarang kita coba yang warna biru ini. Apa bedanya? Tapi sebelum itu kita cerahin dulu. Time set 0. Nah, coba 1 2 RX75. Oh, RX75 jadi seperti ini, teman-teman. Bentar, ini kok jadi hujan. Weather clear. Nah, oke. Kita menjadi Gundam setengah tank ya. Wih, Gundam setengah tank. Mantep. Oke, di sini dia punya dua skill, 40 mm. Apakah itu senjata? Ini 120 mm. Oke, oh ini senjata. Jadi kita bisa ngelempar. Wah, kita bisa ngelembak. Jadi kalian bisa mabar. Oh, ada mob juga. Jadi mobnya tuh ada yang respon sendiri ya. Jadi kita bisa ngerespon sendiri, man. Ada mob Gundam yang bisa ngerespon sendiri. Ini kita jadi tank ya. Dor, oh ini yang lebih 120 mm. Tapi ini bakal cooldown yang lama sekali cooldownnya. Oke, coba lagi. Dor, oke. Oke, mantap. Oke, kita coba lagi yang lain. Ya coba yang satunya. Nah, kita coba yang ini warna merah. Apakah nanti bakal jadi warna merah atau Gundam lagi? Oh, ini jadi warna merah. Nah, ini warna merah, teman. Oke, okay, tadi bukan RX yang tadi ya. Kita jadi RX772. Oke, okay, di sini punya dua skill yaitu dia bisa naik ke atas. Terus juga sini bisa nembak 240. Ini lebih gede lagi. Coba. Dur. Wow. Wow, keren banget, teman. Widih, tapi dia nggak langsung one hit ya, cuy ya. Kita coba arah ke bawah. Oh, seperti itu aja. Dia banyak banget mengeluarkan munisinya ya. Oke, okay, kita coba LG yang lain ya. Oke. Okay. Nah, kan banyak, teman. Jadi, kita coba yang ini, RGM79. RGM79. Gimana? 1 2 3. Wow, warna putih. Putih dan merah. Ini seperti Optimus ya. Oke. Okay. Dia punya sama skill seperti terbang, punya ini juga, punya oh, ada apa? Senjata. Tembak. Oh, tembakan betul. Cocok. Kita arahin ke sini. Wih, langsung berubah. Ada partikel-partikel ungu gitu. Coba lagi. Wih. Wow, keren. Dia tenang aja, nggak bakal ngancurin rumah. Tapi tuh dia kok terbang. Wah, wow, ternyata itu rumah. Dir. Wah, wow, mantep. Gundam, teman. Wih, matanya juga nyala ya. Oke, okay. Kita coba yang lagi. Oke, okay, kita coba yang ini. Ini, nanti terus ini lagi kita coba. Kita gantian. Oke, okay, yang pertama yang hijau dulu. Nah, kita jadi musuhnya ya. Nah, ini dia. Pasti kalian tahu ya kan ini, teman. Dia punya skill terbang, punya kapak juga, oke, okay, dan juga punya senjata, oke. Okay. Wah, mantap tuan, mantap dengan udah mirip seperti Gundam seperti biasa, ya kan? Wih, terbakar. Kalau kita langsung coba berubah, apakah bisa? Coba. Oh, nggak bisa ya. Jadi memang harus lepas dulu. Bentar, kita lepas dulu. Ini warna merah mana tadi? Oke nih, langsung aja kita coba berubah. Nah, ini warna merah ya. Nah, ini dia, teman. Ini warna merah sama dia punya kapak juga, punya senjata sama punya terbang. Wah, mantep. Ini bisa buat teman kalian ya, mabar sama kalian, jadi bisa bermain Gundam-Gundam seperti itu. Keren banget. Dok. Keren. Oke. Kita coba apa lagi nih? Kita coba ke sini. Ini udah habis. Kita bisa ngecraft sendiri ya. Oke. Terus ini ada juga yang warna biru. Oke, Gundam biru. Kemungkinan biru tuh yang ini ya. Set. Oke. Okay. Oke, habis. Sekarang kita coba. Wah, ini warna biru, teman. Dia punya skill warna biru juga. Oke. Okay. Punya jangkar. Bisa narik kah? Wow, langsung hit. Terus punya senjata warna merah juga. Wow, pedang seperti ini. Punya juga senjata gun. Oke. Okay. Oke, okay. Dan juga punya kapak ya. Oke, okay. Mantap ya. Oke, okay, sekarang kita bakal coba lagi yang ke sebelah. Sebelah itu adalah UU87. Oke, di sini punya 31 MX MK2 AUG. Berubah.
Oh, ini Gundam yang lebih evolusi ya, upgrade ya. Jadi ini tadi kan warna biru, sekarang dia jadi warna hitam hijau dan juga matanya juga hijau ya kan. Oke, coba lihat apa nih. Oke, sama. Ini senjatanya tadi kan warna pink, tapi kalau udah lihat sama saja untuk senjata. Terus ini punya shield-nya berbeda, tadi shield-nya warna merah, ini warna putih gitu. Terus untuk weapon juga seperti ini. Oke, coba warna hijau. Coba. Wah, terus ini juga 360. Apakah ini basoka? Oh, ini basoka nih. Oh, tahan. Lepas. Wow, ini basoka, teman-teman. Bisa juga tahan juga ya. Oh, bisa basoka. Lihat. Wow, piu. Wah, ini juga bisa. Sedidi, keren banget. Oke, coba lagi yang lain. Terus yang ini adalah apa ini? MK Titas, MK2 Titas. Oh, ini yang warna hitam namanya. Oke, Gundamnya warna hitam, keren banget. Oke, betul-betul kita ini, aduh, ini hujan mulu ya. Kenapa ya hujan mulu? Ting, udah selesai. Nah, di sini bisa terbang, ini punya senjata juga. Untuk senjatanya mirip sama saja. Terus dia juga punya shield, shieldnya warna hitam. Senjatanya juga sama, untuk senjatanya sama warna hijau juga untuk serangannya. Tulet. Oh, kan mantul enggak? Tulet. Set set set. Oke, juga ada basoka. Boom, mantap banget. Terbanglah kau. Kena. Terbanglah kau. Ini kalau tambahkan animasi epic fight ini keren banget ya. Dan ketika kita nge-kill bot atau robot tadi, kita mendapatkan kostum-kostum atau beberapa fragment ya. Oke, ini fragmentnya bisa dibikin. Mantap. Oke, sekarang kita coba lagi yang terakhir. Yang ini adalah MSZ006. MSZ006, coba lihat. Kita pakai. Wow, ini Gundam Gobung warna biru. Keren banget, teman-teman. Keren banget loh. Wah, kalau malam matanya nyala pasti keren banget sih. Coba set, terbang. Bisa nembak juga. Oke, bisa nembak sama. Oke, warna. Oh, lepas. Oke, terbakar. Apa nih? Dua. Wah, ini semacam shotgun kah atau basoka itu? Jeta, Jeta itu senjatanya one hit juga, sama Jeta juga. Set. Nah, ini juga punya Jeta. Oh, warna ungu. Ini juga apa nih? Apa ini ya? Oh. Wow, teman-teman, kita bisa jadi pesawat. Keren banget, kita bisa jadi pesawat loh. Bukan pesawat bukan sih? Ya, pesawat kan? Kita bisa jadi pesawat. Wih, ini keren. Bisa juga. Tapi aku nggak tahu apakah bisa berubah gimana sih. Oh, ini nih kan, lihat nih, dia bakal bisa berubah teman ketika kita jadi pesawat ya. Coba 1 2 3. Nah, dia jadi seperti ini. Wih, di keren banget. Wih, tapi sayang kita juga terbang. Oh, bisa terbang. Wih, pakai ini terbang. Wih, keren. Gundam bisa berubah teman. Kita pakai ini tuh orang. Wow, tapi masih agak susah untuk dikendalikan. Set set set. Widih, mantep. Nah, oke, teman-teman, mungkin video sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next video dalam video lainnya. Oke, bye bye.